tiga sekian, mm-hmm. itu share itu konsep kemenangan Lida atau DA itu. Oke, okay, berarti antara Rizky Billar dan Lesti ini kan sesuatu. Mm-hmm. Nah akhirnya kemarin momennya pas banget ulang tahun Lesti, akhirnya mereka dipertemukan. Terus dipertemukan juga nih sama kita nih, orang-orang gila di panggung. Akhirnya jadilah seperti itu semalam. Gimana sih melihat makna Lesti di umur 21 mencapai kesuksesan seperti itu yang awalnya dikasih cuplikan dia dulu berjuang? Oke, berkali-kali. Dari DA 1 sampai Lida 2019, 2020, tidak bisa dipungkiri Lesti itu betul-betul diva datang. Lesti awal mula diberikan kesempatan sama Indonesia yang tadinya bukan siapa-siapa, akhirnya bisa seperti ini. Lesti itu merubah stigma. Biasanya kita tahu kan kalau acara apa kompetisi-kompetisi talent show di TV, ya udah lo ngetopnya di TV itu. Tapi faktanya Lesti diterima semua televisi di semua golongan, di semuanya. Karena yang Lesti jual itu kualitas. Diberikan kesempatan sama Indonesia, dimanfaatkan dengan baik sama Lesti. Jadilah seperti ini. Gak bisa dipungkiri Lesti tidak bisa masuk level penyanyi dangdut papan atas tanpa dia sadari. Bangga gak sih sebagai salah satu saksi yang menyaksikan perjuangan? Bangga. Di DA, di Lida, itu kan sebenarnya kalau ada yang bilang, itu kan acara jual mimpi. Betul, gue sepakat. Memang menjual mimpi. Tapi yang dipertontonkan, yang diperlihatkan di acara DA maupun Lida selama ini, itu proses demi prosesnya dipertontonkan, diperlihatkan. Contoh Lesti. Siapa Lesti? Anak kecil dari Cianjur, ternyata baju audisinya juga nyewa, gitu ya. Datang ke panggung, masih jalan agang-agang gitu, ketemu idola dia yang selama ini mungkin cuma didengar di kaset, di CD, Inul Daratista, atau ada Isdalia, Saiku, Jamil, Demik, no. Tapi ternyata dia punya kualitas. Nah, di acara-acara ini Indonesia akhirnya bukan hanya memperlihatkan hasil, tapi prosesnya kan tuh dilihatin. Proses lo berkualitas, dapat kesempatan, dapat SMS bagus, naik. Jadi proses kita liatin juga siapa sebenarnya keluarga. Tapi sekarang dia, Allah mentakdirkan merubah seorang Lesti menjadi seperti ini. Tempatnya di mana? Jadi acara-acara dia dan dia. Salut, gue sih jujur salut. Dan kebetulan Lesti sama Asila kan itu sahabatan banget. Asila ikut menyaksikan kelahiran Lesti, karena Asila waktu itu masih kecil kan, dia masih ke studio kan, kayak Lesti gitu, ngelelari ya. Mas Andri mungkin bisa cerita perubahan Lesti dulu dengan yang sekarang, dalam arti dalam mungkin dari sikap, kedewasaannya atau gimana? Sudah jauh berbeda. Lesti itu bisa menempatkan posisi, tapi tidak mengurangi karakter dia yang memang sopan. Pengalaman baru gue sama Lesti beberapa saat yang lalu, ketika kondisi kayak gini, pandemi, acara Indosiar, kita biasanya dapat dua program bulan puasa, kita dibagi dua. Evan bilang Solima acara malam live, gue Abdel sama Lesti di acara sahur. Nah Lesti itu jujur, Abi, aku gak bisa, ayo bismillah, mau belajar, gue sama Abdel bimbing, pancing, akhirnya jadi. Dan alhamdulillah Lesti kemarin dapat penghargaan dari KPI dan MUI. Setiap tahun mereka bikin KPI dan MUI Award. Nah, Lesti mendapatkan penghargaan dari acara dia menjadi host pemula.